dimanfaatkan untuk homestay yang dimiliki desa itu kan selama ini kita belum bisa untuk disewakan karena memang baru berwujud bangunan. Dengan bantuan pengembangan desa wisata ini nanti bisa dimanfaatkan untuk menambah fasilitas yang ada di Desa Karangrejo. Kita tahun ini juga dapat bantuan untuk pengembangan seni dan budaya. Kita dapat bantuan itu senilai 90 juta itu untuk pengadaan gamelan. Terus kita dapat bantuan lagi untuk pengadaan pakaian tradisional. Kami ada satu pendopo. Yang kedua ini yang sangat diperlukan juga karena mayoritas tamu kami adalah wisatawan mancanegara, yaitu kami ingin toilet yang bersandar internasional. Satu lagi di komplek ini adalah untuk kaitannya dengan fasilitas ibadah yaitu musola.